akan dirajuk ke atas isu 1MDB. Dan usul itu telah pun ditolak dalam kamar dengan alasan yang saya sangat tidak dapat nak menerima, kerana hanya alasan kerajaan sudah mengambil langkah untuk penyiasatan akaun 1MDB ini melalui Jabatan Audit Negara. Sedangkan saya sangat mempersoalkan akhir-akhir ini integriti ketelusan yang ada kepada Jabatan Audit Negara, kalau daripada surat yang ada pada saya ini, laporan mengenai pengauditan terhadap pengurusan program Hari Belia Negara Kementerian Belia dan Sukan untuk 2011 hingga 2013 sehingga sekarang, walaupun sudah siap, masih tidak dibentangkan di dalam Dewan Parlimen ini. Itu hanya memakan jumlah dalam beberapa puluh juta sahaja, bukan 42 bilion. Sedangkan isu yang membabitkan sejumlah wang yang begitu besar, 42 bilion yang membabitkan kepentingan masyarakat dan rakyat dalam negara kita, dan juga ada unsur-unsur yang melibatkan pecah amanah, saya fikir bahawa kerajaan juga dengan dasar pendirian flip-flop mereka, awalnya mereka mengatakan tak ada apa-apa, yeah, sekarang nak serah balik kepada audit, seolah macam ada masalah. Jadi saya bimbang bahawa audit itu akan hanya menjadi cop halal kepada semua pengurusan, penyelewengan, salah guna, pecah amanah yang berlaku dalam dalam apa nama 1MDB. Sebab itu, saya membentang usul ini untuk diadakan satu penubuhan Suruhanjaya Diraja. Jadi ini saya minta supaya dipertimbangkan semula. Ya, sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Pokok Senior sendiri, bahawa Yang Berhormat Pokok Senior telah menerima satu jawapan bertulis daripada Yang di-Pertua Dewan yang telah memberikan penjelasan dan sebab-sebab menolak perkara ini di bawah aturan 18.1. Jadi saya tidak boleh lagi mendengar keputusan ini adalah keputusan muktamad Yang di-Pertua, dan perkara ini tidak perlu disegerakan kerana pertama yang telah disebut bahawa kita telah, pihak kerajaan telah meminta supaya Jabatan Audit Negara untuk membuat siasatan dan dikebukakan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara PHC, dan juga beberapa soalan-soalan jawab lisan telah diutarakan, dan yang sebentar tadi Yang Berhormat Menteri sendiri telah menjawab, dan sekarang ini adalah sesi untuk perbahasan bagi titah ucapan, dan Yang Berhormat sendiri telah ucap mengenai 1MDB. Beberapa Yang Berhormat telah juga berucap mengenai 1MDB, dan kita tunggulah penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri apabila menggulung perbahasan kita. Jadi cukuplah Pokok Senior. Datuk Yang di-Pertua, ucapan dan jawapan tidak menyelesaikan masalah. Cukuplah Pokok Senior. Melainkan dengan satu siasatan yang telus. Sebab itu saya minta kerajaan lebih telus untuk, kalau usul saya ini ditolak, biarlah kerajaan secara jujur bawa satu usul ke parlimen ini, seperti mana usul MH370 dan sebagainya, untuk kita berbahas secara yang detail. Cukuplah. Dan mencari kata sepakat untuk penubuhan satu Suruhanjaya Diraja. Terima kasih, bukan pergi bentang dalam apa nama taklimat khas UMNO. Cukuplah Pak Kosna, terima kasih. Sila seterusnya. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul, menyambung semula perbahasan ke atas usul, menjunjung kasih atas titah ucapan Sri Paduka Baginda.